Video seorang wanita bekerja sebagai supir truk tambang besar alias dump truck viral di media sosial. Sosok wanita ini terlihat pertama kali pada akun TikTok @mybarisi. Dalam video itu, sang wanita tampak terbiasa mengendarai truk tambang besar. Sambil membawa truk, wanita ini pun melambaikan tangan ke arah kamera. Hingga saat ini videonya telah ditonton lebih dari 3,4 juta orang. Bahkan banyak warganet mengirim komentar pujian untuk si wanita ini. Dikonfirmasi Tribun News, wanita pekerja supir truk tambang ini bernama asli Emma Mayuti Barisi, 28 tahun, yang juga sekaligus pemilik akun TikTok @mybarisi. Wanita asal Pasir, Kalimantan Timur ini sudah terbiasa beraktivitas bagi supir truk tambang di perusahaan PT Petrosea. Adapun jenis truk yang sering ia bawa adalah haul dump truck Caterpillar 777D. Ia mulai terjun profesi ini sejak tahun 2011, di mana Emma baru tamat pendidikan SMA. Tak ingin membebani orang tua dan suka dengan tantangan, membuat Emma untuk mencoba peruntungan menjadi supir truk tambang ini. Setelah lolos seleksi, Emma harus menjalani masa percobaan selama 3 bulan dengan didampingi trainer. Usai dinyatakan kompeten dan mendapatkan izin, barulah ia diperbolehkan bekerja. Ikuti terus video berita terkini YouTube Harian Surya.